Saya turut tingkap bang eh. Eh, kan tingkap tu dah tutup. Nak tutup apa lagi? Tak, maksud saya, saya tutup dengan langsir bang. Kenapa nak tutup dengan langsir? Ha? Tingkap dah tutup, nanti gelap sangat rumah ni. Tolonglah bang, saya tutup tingkap eh. Yalah, 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 pergi. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sayang, sayang kenapa sayang? Sayang, kenapa ni? Abang! Mana kat tingkap? Dekat tingkap, mana kat tingkap? Pendengar misteri jam 12. Kisah yang pertama berlaku yang diceritakan datangnya daripada seorang suami ingin dikenali sebagai Encik Hamdan sahaja. Kata Hamdan, isteri saya sejak waktu itu beberapa hari waktu malam kalau nak tidur suka tutup tingkap dengan langsir. Ada kalanya dia akan beritahu saya nak tutup tingkap. Saya ni pula tak suka kisi. Rimas. Bilik tu macam sempit kalau tutup tingkap. Kalau hujan pun setakat tutup daun tingkap tu dah cukup. Tapi ini tidak. Sampai langsir-langsir nak tutup. Memang rimas kalau rumah tutup semuanya. Dan ada kalanya bila tengah tidur, saya bangun kadang-kadang waktu tengah malam, waktu awal pagi nak ke tandas, nanti akan nampak tingkap tu tertutup. Ini mesti kerja isteri aku. Saya akan buka balik. Nanti dia akan bangun, ditutup balik. Bila saya bangun pagi nak pergi ke kerja. Pada suatu malam, hari itu merupakan hari hujan Casey. Hujan guruh selebat-lebatnya. Isteri saya dah rapatkan daun tingkap. Saya tak kasih tutup semua. Sebab saya nak udara yang sejuk dari luar masuk ke dalam rumah. Saya katakan tingkap nak tutup boleh tapi renggangkan sedikit lah. Jangan terlampau semua awak tutup. Dan kemudian isteri saya baring, dia cakap pula dia nak tutup tingkap dengan langsir. Saya sebelum ni tak pernah nak ambil tahu pun kenapa. Saya tidak pernah. Sampaikan pada malam tu, isteri saya setelah saya kata okeylah tutup tingkap lah, dia pun pergi ke tingkap. Ke jendela rumah, dia tarik langsir dan saya terdengar dia baca bismillah, 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 bismillah. Tarik dan lalu dia terpekik. Saya bangun dari katil menghampiri isteri dalam keadaan terperanjat. Saya peluk isteri saya, bawa dia keluar berada di ruang tamu. Biar dia duduk, biar dia tenangkan diri. Kemudian saya duduk, saya tanya pada isteri, sayang, kenapa ni? Sayang, sayang okey tak? Kenapa? Saya bilang dengan abang. Tapi isteri masih tak boleh bercakap. Masih dalam keadaan terkejut, terperanjat. Mulutnya hanya tak henti-henti bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, bismillah, bismillah, bismillah. Waktu saya sedang duduk di sofa menghadap isteri, saya pusing miringkan badan. Jadi bila isteri tengah duduk, saya duduk sebelah isteri, saya miringkan badan. Wajah saya ni memandang ke arah isteri dan penglihatan saya boleh nampak isteri di hadapan, boleh nampak bilik berada di sebelah kiri saya. Bilik saya. Boleh nampak tingkap bilik yang belum ditutup habis dengan langsir oleh isteri saya awal tadi. Jadi saya tanya isteri berkali-kali, sayang kenapa, sayang, sayang kenapa? Casey nak tahu tak apa yang saya ternampak dekat tingkap bilik? Sebelum isteri jawab, jawapan tu dah datang pada saya. Ini Casey saya tak buat cerita. Saya nampak ada macam seorang makcik. Saya ni tinggal di tingkat satu. Rumah di kawasan Tampines. Jadi rumah tingkat satu ni rumah bawah. Yang menghairankan saya, makcik ni macam punya tinggi Casey. Sebab tingkap bilik rumah saya ni walaupun tingkat satu, tetapi ia berada di paras tinggi, lebih tinggi daripada ketinggian manusia biasa.
Jadi bila tengah baring, tengah duduk dengan isteri, tengah tanya isteri kenapa-kenapa, baru saya perasan ada seorang makcik dekat tingkap sedang berdiri dalam keadaan hujan lebat di luar rumah kami di Tampines. Saya dah ternampak, saya terus peluk isteri, tarik kepala isteri dekat dengan dada saya. Saya pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya membaca ayatul kursi. Baca satu kali pusingan, baca dua kali pusingan, isteri mula ikut baca. Mata saya sambil-sambil baca tengok isteri, tengok tingkap. Tengok isteri, tengok tingkap. Kemudian saya kata pada isteri, "Mama tunggu sini ya. Abang masuk dalam sekejap." Saya pergi dekat tingkap, berdiri dekat tingkap, pegang langsir, saya baca lagi ayatul kursi. Saya sembuh dekat tingkap. "Jangan datang rumah ni ya. Ini bukan tempat kau." Terus saya tutup langsir. Okey, itu dia kisah yang pertama. Memang cukup menarik sangat-sangat eh. Baik saudara, pendengar 897 FM, terima kasih pada anda yang sedang bersama dengan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12 di Facebook Ria, di Instagram. Saya dah muat naikkan satu video eh, video yang sama saya muat naikkan di kedua-dua media sosial. Video adalah sebuah video yang mana saya minta tolong eh. Dalam konti ada kes kronik, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ini bukan video terperanjat, tidak. Semalam video mungkin anda terkejut, tapi semalam tu saya tunjukkan gambaran anda dalam situasi. Sekarang ni saya pula dalam situasi, eh. Tiba-tiba dia boleh menjelma dalam konti. Apa yang perlu saya buat eh? Sebab dalam konti ni cuma ada satu pintu keluar aja. Nasib baik dia dekat tepi TV. Kalau dia depan pintu, saya tak tahu macam mana saya nak keluar lagi. Okeylah, kita akan kembali dengan komen-komen anda di Facebook Ria, di Instagram Ria897FM. Tapi sekarang saya nak bacakan kisah selanjutnya. Kisah tadi walaupun pendek, tapi dia meninggalkan kesan yang dalam. Siapa yang tinggal di rumah flat tingkat satu eh, mungkin boleh memahami perasaan yang dikongsi oleh teman kita awal tadi. Baik saudara, kisah selanjutnya ini kiriman daripada seorang pendengar yang berkongsi peristiwa. Ini datang daripada Sufian. Sufian adalah seorang pendengar Misteri Jam 12, berasal dari Johor, Malaysia. Dan katanya, KC, saya menetap di sebuah kawasan di dekat Permas Jaya. Pengalaman saya ketika saya menunggang motosikal pada waktu malam seorang diri. Dan ini adalah peristiwa yang berlaku pada saya pada satu malam tu saya balik setelah saya balik daripada belajar agama di salah sebuah sekolah agama di kawasan Permas Jaya. Selepas kelas agama ni, biasalah kalau dah jumpa kawan-kawan, dah jumpa members, kita tak akan balik dulu. Kita akan duduk eh, duduk berbual-bual. Bual punya bual. Dah pukul 12 lebih tengah malam. Jadi tengok jam dah masuk waktu ni, saya pun nak kena pulang. Sebabnya esok saya bekerja. Saya pun menunggang motor saya daripada kawasan Permas Jaya tu nak pulang ke rumah. Memakan masa lebih kurang setengah jam untuk saya tunggang motosikal. Saya menggunakan sebuah laluan highway nak pulang ke rumah. Highway yang saya maksudkan ni gelap. Gelap sangat-sangat. Jadi tak banyak kenderaan yang lalu pada malam tu. Yang pertama, ia adalah hari biasa, bukan hujung minggu. Yang kedua, dah pun lewat malam, 12 lebih tengah malam. Saya tengah tunggang motosikal pada malam yang dimaksudkan. Perkara ini berlaku menghantui saya. Anda bayangkan eh, pendengar 897 FM, kisah yang tak dapat dilupakan oleh teman kita. Katanya di sini, sedang saya tunggang motosikal dekat satu kawasan, saya tak ingat kawasan bahagian mana, tapi di highway yang saya gunakan itulah.
Tiba-tiba motosikal saya rasa berat. Berat sangat. Saya cuba tekan minyak untuk naikkan ya kelajuan motosikal supaya dapat bergerak lebih laju mengikut had kelajuan, kata Sufian. Makin saya tekan, makin berat, makin berat. Kenapa berat sangat ni? Saya pada waktu itu, kata Sufian, tidak fikir yang bukan-bukan. Yalah, baru habis kelas agama, baru habis berbual dengan kawan. Langsung tak ada perasaan takut dengan seram. Sebab itu adalah laluan yang sering saya gunakan. Jadi tengah tunggang motosikal, kenapa ni? Pemikiran saya yang pertama adalah, kata Sufian, mungkin ada sesuatu yang terperangkap pada roda motosikal. Saya pun hentikan motosikal saya di tepi jalan. Dekat bahu jalan, saya hentikan motosikal, saya turun dari motosikal. Kemudian saya menyangkung untuk lihat apa yang tersendat dekat roda motosikal ni. Tengok-tengok, tak ada benda. Roda depan pun tak ada benda. Kenapa macam berat ? Apabila saya tunggang balik motosikal, nak bergerak ni, bau harum. Bila bau harum terus dia masuk dekat otak, ini ada sesuatu lain yang tak kena. Saya dapat rasakan macam ada sesuatu dekat belakang. Bulu roma secara bertahap-tahap mula meremang. Ia bermula daripada bahagian tengkuk, turun bahu sampai dekat lengan dan tangan saya. Meremang kisi. Saya membaca surah Al-Baqarah. Mengaji macam biasa. Baca sambil tu saya perah minyak perlahan-lahan, masih dapat rasa berat. Baca, baca, baca. Dan dapat rasakan motosikal saya ringan, ringan dan terus dapat bergerak seperti biasa. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang terjadi? Saya pun tunggang motosikal macam biasa dan tiba-tiba ada kenderaan, sebuah kereta lalu di sebelah kanan saya. Kelajuannya agak laju pada malam tu. Dia pandu dengan laju dan saya terperasan di atas bumbung kenderaan yang lalu tepi saya. Saya nampak ada susuk tubuh yang sedang duduk di atasnya. Bila saya nampak susuk tubuh tu, saya boleh terbayangkan mungkin benda yang sama dekat belakang motosikal saya awal tadi. Casey, nasib baiklah saya ni bukan nak cakap berani, tapi kuat semangat. Sepanjang perjalanan, walaupun dah ringan motosikal, dah macam biasa, sepanjang perjalanan pulang ke rumah sebab saya takut dia ikut balik, saya tak putus-putus membaca surah-surah yang saya hafal. Sampai depan rumah, masuk dalam rumah, masuk dalam rumah, ambil wuduk, naik ke bilik untuk tidur, saya baca tanpa henti. Itulah pengalaman saya yang berlaku dekat kawasan Permas Jaya. Seorang pendengar berkongsi yang ini, beliau adalah seorang jururawat di Hospital Tun. Tak perlulah saya sebut Tun mana. Kalau dah cakap Tun tu seberang tambak lah. Jadi ini kiriman daripada seorang pendengar bernama Diana. Diana berkongsi, katanya, sebelum berumah tangga, saya pernah berkhidmat sebagai seorang jururawat selama 6 tahun. Selepas berumah tangga, saya berhenti dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Pengalaman saya berkhidmat di sebuah hospital di Malaysia memang banyak, berdepan dengan pelbagai karenah pelanggan, ya, iaitu pesakit-pesakit dan juga keluarga-keluarga pesakit. Ada juga, kata Diana, yang mana pesakit ni mempunyai saka. Nanti kadang-kadang waktu malam duduk dalam ward, saya ni menjaga ward kelas wanita. Dia duduk dekat katil dalam ward, nanti dia cakap sendiri. Nanti dia akan panggil, "Nurse! Nurse! Nurse!" Kita akan datang. Dia ni sebenarnya mengganggu ketenteraman pesakit lain yang sedang juga berehat. Kalau dia tekan-tekan butang kita tak datang, dia akan bersuara, "Nurse! Nurse, sinilah!"
Ya, cik. Ada apa, cik? Ha? Nes. Awak tengoklah. Dari tadi dia duduk dekat tepi katil saya. Saya dah suruh dia balik. Dia tak nak balik-balik. Kesi, bila makcik tu bercakap dengan kita, katil, tepi katil, kerusi. Kerusi tu memang tak ada orang. Nanti saya akan cakap. Makcik, makcik ni mana ada orang? Makcik hayal agaknya mimpi eh? Makcik tidur eh? Manalah aku mimpi? Kau tak percaya aku kan? Kau tak percaya aku kan? Tak apa. Hei, hei, kau. Dia tak percaya yang kau duduk sini. Apa kata kalau kau ikut dia balik sekali? Sampai gitu sekali, Casey, kata Diana. Itu antara pengalaman. Yang mana? Makcik yang ada saka, makcik yang kena ganggu, kadang-kadang nampak pesakit yang dah meninggal. Dah disahkan doktor, dah meninggal dunia, dah hantar balik pada keluarga. Nanti 2-3 hari nampak pesakit ni. Dekat katil, kadang-kadang dekat tingkap sedang berdiri, kadang-kadang nampak dia kelibatnya masuk dalam tandas. Tapi pengalaman yang paling menakutkan saya dengan rakan-rakan, ada seorang makcik ni. Beliau ni adalah bekas seorang tukang ubat, juga dikenali sebagai Bomo, kata Diana. Bomo, beliau ni juga suka menyanyi. Bila dihantar masuk hospital untuk dapatkan rawatan, 24 jam dia menyanyi. Dia menyanyilah nanti macam-macam lagu. Lagu lama, lagu klasik, lagu Melayu Deli, semua. Nanti kadang-kadang kita akan tegur. Pada mulanya kita tak tahu latar belakangnya sebagai seorang Bomo. Kita hanya kenal pesakit kita sebagai pesakit lah yang masuk untuk dapatkan rawatan. Namanya Cik Kia, bukan nama sebenar. Cik Kia ni suka menyanyi eh. Bagus. Hidup ni harus gembira bahagia. Dia akan menyanyi tak henti-henti. Kadang-kadang dia nyanyi, kadang-kadang juga dia bergurindam, macam dia humming gitu. Malam-malam hari pun sibuk. Nanti, tapi dia tak kacau orang, cuma dengar suaranya samar-samar. Cik Kia ni, aku tengok, suka menyanyi. Pagi, petang, siang, malam. Kalau malam-malam ni seramlah aku, kata saya kepada kawan. Itulah, aku pun dah cakap dengan dia banyak kali. Malam-malam hari, jangan menyanyi. Tapi aku tak cakap seram. Aku cakap nanti mengganggu pesakit lain. Tapi, kadang-kadang dengar, seram juga eh. Itulah. Tak apalah, nanti aku tegurkan dia lagi. Jadi teman saya pergi. Saya ikut teman saya. Cik Kia. Cik Kia dah makan ubat? Dah. Aku dah makan. Baguslah. Cik Kia. Cik Kia jangan nyanyi-nyanyilah waktu malam. Eh, pesakit lain nak tidur. Nanti mengganggu mereka pula. Hei, aku nyanyi pun bukan kuat. Lagu aku pun bukan bising. Aku nyanyi nak senangkan hati aku. Yalah, Cik Kia nak nyanyi juga tapi lebih pelan lagi, boleh ya? Jadi dia akan teruskan sepanjang malam, kadang-kadang sampaikan dia bila senyap, kita tahu yang dia dah tidur, Casey. Jadi pendengar Ria 897 FM, dipendekkan cerita kata Diana, satu hari tu Cik Kia dah dibenarkan pulang. Doktor kata dah boleh pulang, Cik Kia pun pulang ke rumah. Saya dengan teman-teman yang lain, yalah, bertugas macam biasa. Dan pada satu malam, Casey, anda bayangkan pendengar Ria 897 FM, saya dengan teman sedang berada di kaunter, tengah tengok nama-nama pesakit yang ada, ubat yang perlu mereka makan, pukul berapa, dan apakah mungkin rawatan-rawatan yang akan mereka lakukan pada pagi nanti.
Jadi tengah duduk dengan kawan, tengah go through the list, tengok senarai-senarai nama, pesakit ni, nanti pagi nak kena pergi scanning ke, nak kena pergi x-ray ke. Tiba-tiba, saya dengan teman saya terdengar. Hida, kau dengar tak? Cik Kia dah balik kan? Kejap, aku cek. Cik Kia. Ah, ni dah discharge. Tadi pagi discharge. Tu suara siapa tu? Saya dengan teman saya bangun menuju ke arah katil Cik Kia. Sememangnya katil tu kosong dan tak ada orang. Selepas Cik Kia tinggalkan hospital tu, untuk beberapa malam, kedengaran suara menyanyi gurindam yang sama yang sering dinyanyikan oleh Cik Kia pada waktu malam. Itu antara pengalaman yang paling banyak meninggalkan kesan ketika saya bertugas sebagai seorang jururawat Gizi. Okey, itu dia kisah pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda yang telah pun longsuri Facebook Ria dan lihat video yang saya maksudkan. Jeng, jeng, jeng. itu video ada kata sini. Oh, Gizi. Seram juga Gizi. Tiba-tiba kalau dia menjelma dalam konti. Tahu tak apa. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudi bersama dengan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan sekiranya kalau anda ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897, 669-11897. Dan juga ada pelbagai kisah sebenarnya yang ingin saya ketengahkan pada malam ini. Wow, tiba-tiba TV saya tertukar saluran pula. Tadi tengok ada cerita Tiba-tiba dia macam keluar saluran bintik-bintik. Ni tak percaya kan yang dengar? Saluran bintik-bintik. Dengar tak? Siapa yang mungkin saya tertekan agaknya? Bukan saya tertekan, saya terpicit. Nah, kalau saya tertekan tu mungkin bunyinya macam saya stres . Jadi mungkin saya terpicit apa ni, TV tu tukar siaran . Okey, saudara, yang ini kisah berikutnya. Ini datang daripada mana ni? Okey. Ini daripada Ulfa. Ulfa, Assalamualaikum DJ KC. Waalaikumsalam Ulfa. Nama saya Ulfa Kamariah. Wah, sedap nama, catis . Kata Ulfa, pengalaman yang saya nak ketengahkan ini satu peristiwa yang sungguh menyeramkan. Dan saya tinggal di sebuah blok di kawasan Pasir Ris. Untuk pengetahuan semua, rumah saya ni kalau keluar dari lift, depan nampak dua rumah kiri dengan kanan. Kemudian di sebelah kiri dengan kanan, menghadap tembok, ada dua lagi unit rumah. Jadi ada empat unit rumah bertentangan antara satu sama lain. Dan di tengah-tengah antara unit kiri dengan kanan yang menghadap tembok adalah pintu lift, keluar masuk pintu lift. Jadi bila keluar lift, akan nampak rumah saya di sebelah kiri. Begini kisahnya. Sebenarnya di sebelah kanan pula adalah sebuah rumah jiran Cina yang tidak begitu saya kenali sangat-sangat. Seringkali tutup pintu, jarang saya terserempak dengan dia sebab saya kerja pagi, balik malam. Kerja pagi, balik malam. Jadi pada satu hari dapat tahu ibu kepada jiran saya ni meninggal dunia. Apabila nampak depan rumah tu ditampal stiker dan diletakkan beberapa benda, dan ada orang keluar masuk, turun naik di kolong blok, ada upacara kematian jiran sebelah lah, ibunya yang meninggal dunia. Saya pun tidak sebenarnya berapa kenal dengan ibu jiran sebelah. Saya ada kalanya nampak anak-anaknya sahaja. Jadi inilah kisah pengalaman yang nak diceritakan. Saya balik waktu tu jam 1 lebih pagi.
Walaupun saya habis kerja jam 11, oleh kerana selepas kerja, pada waktu kejadian ini berlaku, saya kena buat stock taking di tempat kerja saya. Saya ini bahagian retail, Casey. Jadi retail ni masanya memang long hours. Masuk 10 pagi, balik 10 malam. Lepas simpan barang, buat stock take, sampai rumah, dah nak dekat 1 pagi. Sedang jalan dekat kolong blok, saya perasan yang jiran saya ni, walaupun jasadnya di bawah, Casey, saya nampak ada keranda. Dalam keranda tu pastilah ada mayat yang meninggal dunia ni. Dan yang menjadi tanda tanya ni, dekat bawah tu walaupun ada meja, ada kerusi, tapi tak nampak seorang pun yang sedang duduk dekat bawah dan sedang menemani nini ataupun mak mereka yang dah meninggal. Saya tak berapa kenal wajahnya. Kemudian saya pun berjalan menuju ke arah lift nak pulang ke rumah, iaitu rumah saya di tingkat 7. Tekan butang lift. Lift pun nak turun ke bawah, pintu lift terbuka, saya masuk. Pintu lift tutup, tekan tingkat 7, lift nak naik atas. Buka pintu, ternampak depan rumah. Pintu jiran sebelah ni tutup. Tapi depan rumahnya, saya nampak ada seorang wanita Cina tua, seorang nyonya, sedang dalam keadaan menyangkung sambil pegang pintu besi rumah jiran sebelah. Bila saya keluar lift, ternampak terperanjat lah. Oh, mungkin agaknya dia sedang tunggu orang sebelah untuk buka pintu. Saya pun pergi dekat rumah saya, dan bila saya berdiri depan pintu rumah, betul-betul di sebelah saya adalah rumah jiran sebelah. Jaraknya tidak jauh, dapat lihat wanita Cina tua tu sedang menyangkung sambil pegang pintu pagar rumah. Casey, bila saya sedang nak buka pintu, saya ni toleh untuk tengoklah. Kebetulan waktu saya toleh, dia pun sedang tengok saya. Astaghfirullahalazim. Saya buka pintu, tergopoh-gapoh masuk dalam rumah, tutup, terjungak-jungak kisi ketakutan. Sebab wajah wanita yang sedang menyangkung toleh tengok saya. Bila saya lalu dekat bawah, walaupun saya tak ingat wajah yang meninggal macam mana, tapi depan keranda tu ada gambar besar-besar. Gambar orang yang meninggal. Kemungkinan orang tu orang sama, ataupun itu merupakan adik-beradik kembar, saya tak pasti. Tapi sama, Casey. Apa yang dia buat sampai menyangkung depan rumah? Bila saya bertanya pada ibu, beritahu ibu tentang apa yang saya nampak dan saya takut. Kerana saya minta ibu untuk temankan saya esok malam, saya telefon turun bawah jemput saya untuk pulang ke rumah untuk beberapa malam. Ibu saya tanya kenapa, saya terpaksa ceritakan. Dan ibu saya kata mungkin agaknya dia dekat bawah kesurangan. Dia dah meninggal, anak-anak, cucu-cucu mungkin langsung tak berada di bawah untuk temani jasad buat kali terakhir. Selamat pagi pada semua pendengar-pendengar Ria 897. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Casey, setiap malam. Dan juga yang sedang mendengar rancangan Misteri jam 12, sambil-sambil itu lungsuri laman seperti Facebook dan Instagram Ria dan juga DJ Casey. Terima kasihlah banyak-banyak. Dan tadi anda telah pun dihiburkan dengan beberapa buah lagu yang telah pun saya putarkan. Dan bagaimana dengan anda? Mungkin dari mana anda sedang mendengar rancangan Misteri jam 12? Pada pagi ini kita juga ada teman-teman seperti siapa ni? Fazi, Wazi, Amri. Katanya, Casey, sedang mendengar sekarang ini MJ12 di tempat tugas saya di Jurong Island. Wow, kisah malam ni seram-seram sejuk. Member saya sekaki suka dengan MJ12, tidak bertugas malam ini. Harap dapat saya teruskan tanpa rasa seram sejuk lagi. Yang ini kiriman daripada Wahid, kata, bro Casey sedang mendengar rancangan Misteri jam 12 berada di rumah Tampines. Tadi tiba-tiba bila Casey putarkan lagu, boleh terdengar macam bunyi ada burung dekat tingkap dapur. Terjenguk-jenguk juga, tapi tak apalah. Ini semua hanya sekadar hiburan. Amboi. Bagus. Ini mungkin tagline yang boleh anda gunakan. Sebelum ni, tagline yang sering kita dengar adalah kalau nampak benda-benda yang menyeramkan, kalau dalam situasi yang agak menakutkan, anda akan cakap, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Itu dah lapuk. Dah lapuk.
gunakan tagline yang baru. Kalau rasa dalam situasi macam tu, anda bercakap, ini semua hanya sekadar hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Nanti dia akan bingit, dia akan terus lari dan kacau ataupun ganggu orang lain. Okey, terima kasih pada anda yang ada di Facebook. Wow, begitu ramai sekali ya sedang mendengar sambil-sambil dengan MJ12. Yang ini kita ada secara rambang ni, tengok ni, kita ada siapa ni? Dari Kuala Lumpur. Tengok video KC, saya teringat masa bertugas di sebuah stesen radio di Sarawak pada tahun 2014. Masa tu saya tengah bertugas di konti sebelah dan seorang DJ perempuan sedang bertugas di konti sedang mengendalikan radio yang lain lah. Kejadian ini terjadi ya. Wah, ini ada kisah misteri nampaknya. Datangnya dari kiriman daripada Marcos Joel Entertainer. Oh, anda seorang penyiar juga dari mana ni? Dari Sabah. Apa khabar teman kita dari Sabah? Nanti kita akan mungkin kalau nak baca kisah penuh boleh lungsuri Facebook Ria. Anda cari Marcos Joel Entertainer yang berkongsi katanya tentang konti di Sarawak pun agak kes kronik. Kiriman-kiriman yang saya terima, macam-macam kisah yang ada. Dan di sini katanya daripada Encik Sabtu. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Video yang KC kongsi tentang penampakan makhluk pocong tu, saya pernah terjadi pada saya ketika saya bertugas pada waktu malam. Dan katanya di sini saya menerima, oh, beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Saya menerima panggilan, ada disturbance call di salah sebuah kondominium yang saya bekerja. Katanya jiran dekat sebuah blok ni ada bunyi bising. Jadi apa yang berlaku, saya pergi rumah orang yang panggil saya dan saya ketuk pintulah, saya tanya bunyi bising datang dari mana. Jadi dia pun katalah daripada unit tingkat atas. Saya pun tunggu dan cuba dengar bunyi bising ni maksudkan, tapi bunyi tu tak muncul-muncul. Jadi bila saya kata, okey tak apa, nanti kalau bunyi lagi, awak telefon saya akan datang. Tapi dia kata dari tadi dah bising, bila awak datang ni dia tak ada. Okeylah, saya nak sedak hati dia, saya pun tak nak dia komplain nanti mengganggu. Saya pun kata, okey tunggu sekejap, saya naik atas. Saya naik atas, saya dapat lihat depan rumah tu ada tampal kertas, repossession, rumah tu nak ditarik balik oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ini bermakna dalam rumah tu langsung kosong, tak ada orang. Saya pun turun bawah, saya kata rumah atas tak ada orang, kosong. Mana kau tahu? Saya kata depan rumah ada tampal kertas. Tak percaya, dia ikut saya naik atas. Naik atas nampak kertas tu. Tapi dia kata aku dengar betul-betul. Dah berapa kali ni, dah berapa malam, bunyi bising tak henti-henti, bunyi orang hentak-hentak kaki. Cakap, aku rasa mungkin datang dari rumah jiran sebelah, jiran bawah, tak tahulah jiran depan. Tak, katanya datang daripada atas. Sekarang kau tengok rumah ni, repossession, mana dia orang tinggal? Saya pun dengan dia turun, masih lagi dalam tanda tanya. Siapa yang tinggal dekat atas tu? Jeng jeng jeng. Jadi beberapa hari kemudian, saya bekerja malam, saya pun cubalah nak tengok rumah tu masih ada lagi bunyi bising. Tanpa sebarang komplain, saya pun jalan perlahan-lahan pergi dekat blok tu, naik dekat tingkat yang rumah kosong tu. Dan tiba-tiba saya macam terperasan ada susuk tubuh seperti berbungkus warna putih. Dia bukan nampak sepenuhnya, tetapi ia terselindung di sebalik tembok. Di hadapan rumah tu ada satu tembok tau. Tembok tu, belakang tembok tu adalah katanya di sini, belakang tembok tu adalah tempat rak-rak kasut. Jadi di sebalik tembok tu kelihatan macam ada susuk tubuh berbungkus putih, sama macam video yang KC kongsi sama. Kemudian hati-hati KC kalau buat video-video macam tu, takut nanti dia datang betul-betul. Hoi, apa yang cakap ni? Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Ini adalah kisah datang dari gada kiriman seorang pendengar bernama Haji Ismail. Dalam kiriman beliau kepada saya, katanya saya adalah seorang perubat. Kerja saya membantu pelanggan-pelanggan saya yang ada terkena penyakit-penyakit misteri. Antaranya gangguan orang. Gangguan orang tu yang dimaksudkan perbuatan secara halus yang dikirimkan melalui makanan, melalui angin, melalui seruan. Banyak kes saya dah nampak. Macam-macam kes.
Sampaikan ada seorang. Akhirnya saya diketemukan jodoh, kata Haji Ismail. Begini kisahnya. Perempuan ni ada selisih faham dengan seseorang. Dan dipendekkan cerita, seseorang tu menggunakan cara halus untuk membuat dia rasa takut. Jadi bila saya duduk berbual dengan dia, saya bertanya dia, apa masalah? Katanya, kadang-kadang dia takut. Mana-mana dia pergi, katanya ada tiga beradik. Tiga beradik tu apa? Saya tanya dia lagi. Bang, Tuan Haji, saya takutlah. Mana-mana saya pergi, mesti ada tiga beradik ni ikut saya. Tiga beradik apa? Dan dia menjelaskan pada saya, tiga beradik perempuan, tiga-tiga rambut panjang, sampai panjang mengurai ke lantai. Nanti kalau dia duduk dalam rumah, kadang-kadang sedang duduk, sedang main game, sedang menonton TV, nanti tiga beradik ni akan muncul dekat tepi katil. Ada kalanya duduk di atas almari. Ada kalanya tiga beradik ni akan menakut-nakutkan. Jadi beliau ni hampir sepenuh masa dalam keadaan histeria, ketakutan. Kemudian saya tanya lagi, sekarang ni dia ada tak dekat sini? Pesakit saya ni cuba tengok kiri kanan. Tak ada. Baguslah. Saya cuba merawat dia. Saya cuba baca dan baca. Bila saya baca surah Ruqyah, dia tak ada respon kisi. Selalunya orang dalam badan ada jin, dia akan respon. Dia akan mungkin terpekik, dia akan baca sama-sama. Adalah perkara-perkara yang akan dilakukan. Saya baca, dia macam normal. Tapi dalam keadaan takut. Mungkin dalam tubuhnya tak ada jin agaknya. Sampaikan saya membaca surah yang lain, surah azab yang lain. Saya tengok dia duduk depan saya. Matanya mula-mula klip. Makin laju kelipan mata pesakit saya. Dia klip. Mata terbeliak. Kemudian matanya terbeliak, tengok atas, terus nampak bahagian putih mata sahaja, Gizi. Oh, engkau ada rupanya. Ingatkan kau tak ada. Aku nak tanya kau, siapa hantar kau eh? Boleh aku tahu siapa tuan kau? Sedang seronok saya bercerita. Okay, saya letak email ni di tepi sebentar. Komputer saya boleh hang eh? Tadi TV tukar saluran eh? Mentang-mentang MediaCorp nak pindah tempat baru. Nah, nampak? Saya tak bohong eh. Nanti saya ambil gambar. Your computer is not responding. Hey. Habis macam mana ni? Tak ada background music semua. Habis. Help. Macam mana sekarang eh? Okay, saya terpaksa kena telefon Uncle daripada Master Control Room untuk membantu saya menyelesaikan masalah komputer yang tak respon ni. Tiba-tiba not responding, nampak? Kemudian dia ada warna kelabu tu. Saya akan kongsi sebentar ya. Saya cuba telefon. Okay. Lama tak ada orang jawab pula. Okey, kejap. Oh. Telefon pun mati lah. Okey, sekali lagi. Saudara, ni bukan main-main eh.
Okay, that's it. Saya punya phone dah out. Okay, saya gunakan handphone saya mungkin untuk menghubungi. Sebab saya dah tak boleh main music seluruh sistem di sini. Sebentar, saya cuba hubungi. Hey, Doreen. Yes, Casey from Ria. Something wrong with my MCXV. My Zeta. Yes, Zeta. Yes, thank you. Okay, bye. Okay, Doreen nak datang. Help! Baik, kembali pada kisah Haji Ismail yang berkongsi. Beliau bersama dengan seorang pesakit. Dikatakan di sini datang kepadanya dan memberitahu dalam keadaan takut. Matanya seringkali tengok kiri kanan macam dia diikori seseorang. Jadi Haji Ismail bertanya, saya bertanya pada pesakit ni, apa masalah awak? Katanya tiga beradik. Apa yang kena mengenai dengan tiga beradik? Dia selalu ikut saya. Saya takut. Dan dia gambarkan tiga beradik ni, tiga perempuan, rambut panjang mengurai sampai ke lantai. Ada kalanya dalam rumah, di tepi katil, dalam bilik, di ruang tamu. Ada kalanya bersebelah dengan dia menakut-nakutkan wanita ini. Dan dia ni hidup dalam ketakutan, membuat wanita ini, pesakit saya ni, menjadi begitu histeria. Saya mula membaca beberapa surah ruqyah, tapi tidak jalan. Sampaikan saya membaca satu surah azab ni, dia mula muncul dan mula timbul. Saya tanya pada dia, siapa tuan kau? Kenapa dia datang hantar engkau dekat sini? Dia tidak menjawab. Dia hanya membuat suara yang menakutkan saja. Saya tanya lagi pada dia, siapa tuan kau? Dan apa urusan kau datang dekat sini? Kau cakap dengan aku. Siapa tuan kau? Apa urusan kau datang dekat sini? Kenapa kau dah tahu? Hey, kau dengar sini. Tujuan aku untuk membantu hamba Allah yang tidak bersalah. Jadi apa kau buat dekat sini? Aku tiga beradik suka ikut dia. Apa urusan kau? Tak ada orang hantar aku. Kau degil dengan aku. Kau degil dengan aku eh? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam. Adik, tolong kakak, adik, tolong kakak. Engkau tak nak keluar, aku akan baca sampai kau terbakar. Lebih baik kau keluar. Kau jangan ganggu kakak aku. Hey. Kau jangan ganggu kakak aku. Adik, tolong dek. Tolong dek. Tolong. Aku akan baca aku terus. Keluar. Pendengar Ria 897 FM. Begitulah keadaan bila kata Haji Ismail dia membaca beberapa surah. Mula timbul tiga suara yang berbeza-beza. Mereka berkomunikasi antara satu sama lain dalam tubuh badan wanita ini. Bila saya bertanya lagi, tuan dia kata, selagi wanita ni tidak diapa-apakan, selagi itu dia tak boleh balik. Kalau tak, nanti tuan dia akan siksa dia. Saya berkata, kau nak tuan kau siksa engkau ataupun kau nak Tuhan akan siksa engkau? Tuan kau tu adalah hamba Allah yang duduk di muka bumi untuk seketika. Dia pun satu hari nanti akan dihadapkan untuk ditimbang kebaikan dan keburukannya. Saya baca dan baca. Wanita tu tiba-tiba muncul kembali. Tapi awal tadi, bila dia datang berjumpa dengan saya, saya dapat lihat perbezaan wajahnya. Seolah-olah seperti terganggu.
diganggu dengan pelbagai masalah. Bila tiga beradik ini, kemungkinan pada waktu itu saya rasa dah keluar daripada tubuh wanita ini, saya tahu untuk seketika. Dapat lihat perbezaan wajahnya, lebih segar, lebih ceria, lebih bertenaga. Saya memberi dia sesuatu. Katanya minum air dan amalkan bacaan-bacaan surah-surah berikut ini. Dan saya tanya soalan, satu soalan. Ini saya nak tanya, minta maaf. Awak ni ada solat tak? Wanita ni hanya berdiam diri. Awak jangan malu dengan saya. Saya ni hanya nak membantu. Tak, saya tak solat tadi. Sekarang ada baiknya awak mula belajar. Dekatkan diri setiap waktu. Ingat, dan kalau boleh, jangan lupalah. Saya arahkan dia buat beberapa perkara yang lain. Dan dia kata dia cuba, dia nak belajar. Sekali lagi, saudara pendengar, ya, bukan saya nak bongkak dan riak, kata Haji Ismail. Saya mengajar dia. Dan alhamdulillah, dia melakukan solat lima waktu. Dan sekarang ini, buat masa ini, dia bebas daripada gangguan tiga beradik. Casey dan juga pendengar, ya, solat tu adalah tiang segala kekuatan. Okey, saudara, lebih kurang lagi seminit lebih saya akan akhiri tugas, pukul 2 pagi nak tutup. Tapi oleh kerana terlambat tadi, dia kata, Casey, masa tambahan lah, Casey. Walaupun bukan salah saya, saya tengah cerita, tiba-tiba dia macam boom. Kenapa jadi macam ni, Jadi saya akan tambah lagi lah, mungkin 5-10 minit. Tak lama, jangan lama lah. Jangan tunggu lama-lama. Okey, jadi silakan, saya akan buka talian. Tadi nak buka talian tak sempat. Sekarang saya buka talian 669-11897. Hello, selamat pagi, siapa tu? Halo, Kesih, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Paradin, ya, untuk paling cerita kasyar, paksa lah. Macam aku jadi Superman lah, cakap macam robot. Tak apa, Paradin, saya ada tambah tadi 5 minit lagi. Ya, boleh, okay, ya. Silakan. Ini Pak Din cakap ikhlas, ya. Kesih tahu tak, orang kata, mungkin kalau Pak Din cakap ni, orang ingat aku biadab, orang ingat aku cakap yang tak baik. Sebenarnya bukan, banyak sihat. Kalau boleh, ya, siapa-siapa, terutama perempuan, janganlah jemur celana dalam dekat luar, Kesih. Pasal apa, flat ni kan kadang-kadang ada celana dalam kita, maaf cakap, pakai wanita kan, kita cakap cara sopan lah. Apa tahu, dia, kita kadang-kadang, dia orang kan flat ada kadang-kadang, dia orang tak nak pakai galah, dia orang pakai dekat luar. Ha, ni cut short, sebenarnya Kesih tahu tak, ini kes kronik, orang kata, ada peminat, orang kata, apa tak, sikit admirer yang telah bikin sihir kepada seorang wanita yang digelar isteri orang. Astagfirullahalazim. Ha, itu pasal Pak Din cakap, orang kata kirakan, apa tahu. Kesih tahu tak, ilmiah sihir ni, Kesih, dia dimantra dengan segara-garanya, Kesih. Antara sihir, Kesih, dalam kasut orang bersihir. Dalam bunga hantaran orang bersihir. Apa saja wak anggap benda-benda tu, benda tu semua adalah benda yang mati, Kesih. Tapi jangan lupa, benda yang mati akan dipuja oleh benda yang dah mati. Benda yang mati tu siapa? Asif Fawstah. Ah, itu pasal Pak Radin cakap, apa saja orang kata keadaan, orang kata benda-benda ini kena shot pada kawasan kita. Sebenarnya, Kesih, kalau hati manusia tu tidak ada otak, orang Jepun cakap kami kasih, maaf ya, orang kata keran, apa saja kalau ada tapak setan dah bertapak di hati mereka, atau hati hasad dan kiki anak kaudu PhD dah datang, terjadilah. Ha, ini Pak Ali cakap ikhlas, Kesih. Setiap malam, orang kata, setiap hari, orang kata, dia dah kehilangan celana dalam tiga. Dan dia ingat, orang kata, takkan siapa pula yang gila dah tak mampu nak beli. Ha, itu pasal Pak Len cakap. Itu, dan akhirnya, rupanya, dalam selang 2-3 hari, dalam seminggu dia akan hilang sekali. Dalam 3 hari dia akan hilang. Apa tahu jemuran dia tu, ibarat angin ribut ke, takkan kita pakai sepit boleh hilang. Tapi ada selapan dia tanpa disedari, dalam 3 hari dia kehilangan pakaian dalam yang sering dijemur di luar pagar. Orang kata akhirnya, kan pagar flat kan ada orang pakai dua tiang gitu, taruh bambu bulu-bulu. Jangan, Kesih. Nombor satu, ini Pak Din cakap ikhlas, bukan aku niat ini nak cakap yang agak kurang tak baik, tidak. Apa benda rahsia celana dalam kita, janganlah gantung di luar. Nombor satu, itu kan maruah kita, Kesih.
Kenapa kau nak tayangkan orang kau punya super seksi punya undercover punya benda? Orang kata kira-kira itu pasal benda-benda seksi seksual ni semua jemur lah dekat dalam rumah. Tapi terjadi kesi rupanya dia secret admirer kesi tu tak perempuan yang hilang ni telah terjadilah. Orang kata dia dah jadi tergila bayang tersebut-sebut nama lelaki yang apa tau kesi. Dia sendiri tak kenal dan suami dia pun tak kenal. Jadi dia tiap malam bang, saya macam terbayangkan satu image seorang lelaki bang. Tapi kita nak tuduh dia tak boleh bang. Tapi dia sebenarnya dia hadir dalam mimpi saya, orang kata, dan saya pernah nampak lelaki tu. Dia kerja bagian di belakang building saya. Tapi tak pernah dia berbual dengan saya. Nampak tak? Ada kes kronik. Ada seorang lelaki, kau dah gilakan orang tak apa, habis isteri orang pula, kau tak kenal isteri ke anak orang ke tunang orang, kau buat akhirnya anyanya. Orang kata semangat perempuan tu kau dah pujakan melalui orang kata pakaian celah dalam sampai perempuan tu dah tergila bayang teringat-ingatkan muka dia. Muka si ini .com Mr. Sikai Mare yang kronik ni. Dan akhirnya Pak Lee cakap dia sebut nama toko. Ini contoh pemuda-pemuda jangan kecil hati Toko nama dia Kamal. Bang, orang kata nama Kamal ni sentiasa wujud dibisikkan hati saya lah. Kes kronik. Bisikkan hati saya dan bisikkan mind part saya selalu ada berbisik ada pemuda nama Kamal. Nampak tak? Ini bukan dia hayal ke si. Maknanya puja-puja semangat orang kata menggoncang. Ini apa tau ke si? Mereka menggunakan ini untuk curi benda-benda celana ke seksi seksa yang ada yang orang pakai ni. Apa tau? Untuk memuja semangat nafsu berahi agar orang tu teringat-ingatkan dia. Jadi apabila nama orang tu disebut-sebut, kalau dia take laki-laki ni apa ilmu tu dah dibikin, apa dia perempuan ni terserempak aja. Orang kata laki tu, perempuan tu akan jatuh kasih ke si. Tapi kasih yang dipaksa kerana memuja dengan berdampingan alam syaitan melaju mantra-mantra ke si. Dan akhirnya dia cakap, abang tak boleh jadi abang, in my mind, cross my mind always this man name no, Kamal, cross my mind Mahat, also this man name, but I do not know who is mine. Tengok isteri yang soleha. Alamak untungnya, orang kata macam pizza, oh setia dengan kau. Jadi apa terjadi, dia cakap, orang kata, jadi cakap, abang tak boleh jadi bang, boleh tak bang, saya sebelum tidur saya mengelamunkan, who is this guy, siapa ni pemuda Kamal ni, asyik bermain kat fikiran aku pula. Nampak kes satu macam kes berada ilmu sihir tu dah jadi macam producer lain pula, director film pula. Jadi apa terjadi, ada ketikirkan dia cakap tak apalah kita cuba ikhtiarkan supaya gini bang, saya bukan saya setia bang, saya cakap, dia cakap dengan laki dia, so be honest bang, I do not know but this man name come in my mind. Sikit sebanyak laki-laki .com dah cemburu lah kau cakap gini. Tapi suami ni open minded. Pasal apa? When the wife is honest, that mean suami isteri tu bukanlah wanita yang curang. It takes a honest wife to understand and to make a honest husband understand each other, you see. Persefahaman jiwa, kesetiaan akan buat kejujuran tu kekal abadi. Dan akhirnya dia panggil Pak Radin dan Pak Radin datang dan Pak Radin cakap, Pak Radin, apa yang terjadi? Pernah boleh ke saya ni buah bisikkan hati saya berdebar macam gambar Hindustan lah, dakduk-dakduk. Dan akhirnya orang kata kirakan terjadi apa tau, dia ingatan yang begitu Pak Din, sesuatu yang agak ganjil. Kenapa saya melintas fikiran pemuda nama Kamal, bisikkan hati berkamal, dan saya selalu mengingat orang ni Pak Din, padahal saya tak kenal. Dan kadang-kadang bayangan gambar orang ni saya tak nampak. So saya yang saya nampak orang tu yang dekat sebelah building kerja saya, tapi saya tak pernah berbual dengan dia. Pak Din cakap apa tau, ini kau dah kena tersihir .com not secret admirer, pemuja setia yang penakut, yang orang kata tak gentleman, yang dia ingat apa tau, kerana mata dia dah gila bayang dia sanggup bikin orang. Kau tengok ada juga laki-laki yang nonsense. Tapi akhirnya Pak Din cakap, bagaimana Pak Din, barilah sesuatu untuk saya melupakan, blokkan ingatan saya ni. Pak Din cakap, apa yang terjadi? Kau ada tak orang kata buat apa-apa? Saya tak ada Pak Din, tapi sebelum perkara terjadi, jemuran saya, maaf cakap pakaian dalam saya selalu hilang. Alamak, Pak Din cakap, abang kau pergi tayangkan pakaian seksi-seksi kau kat luar pasal. Itu kan kau bompan, maruah kan, simpan lah setiap, apa ni, dekat dapur ke, dekat bilik ke. Dan akhirnya, Pak Din buat sesuatu yang ikhlas membantu dia. Dan Pak Din buat sesuatu lah, Pak Din bikin satu ilmu.com.mindtherapy. Dan Pak Din kasih sesuatu, alhamdulillah dapat diblok
sihir yang memuja dia melalui kronik sikit maria yang .com dah penakut dan mengganggu pula. Kau kacau-kacau rumah bini orang pula, Astagfirullahaladzim. Tapi Pak Din dapat selamatkan. Cuma ilmu yang Pak Din cerita, sihir, banyak sihir, benda-benda apapun boleh dijadi sihir, boleh dijadikan untuk membuat sihir, Casey. Tapi kalau ni kes sudah disettle lah. Assalamualaikum. Saudara, satu lagi kisah sebelum saya akhiri tugas saya. One more story. Ya, ya, saya tadi ambil masa sedikit kerana sistem agak tidak tidak berfungsi dengan betul tadi. Ada kes sedikit. Yang ini kiriman daripada saya terima ni, yang ringkas saja saya nak bacakan kepada anda semua. Terima kasih sekali lagi kerana setia mendengar rancangan MJ12. Ini datang daripada Wan Hafizul. Beliau menceritakan ini berkenaan mana tadi kejap eh. Saya adalah pendengar Misteri Jam 12. Saya berasal dari sebuah kampung di Melaka. Dan kejadian ini berlaku ketika usia saya 19 tahun, yang mana saya pada waktu itu telah pun membantu orang-orang kampung mengusung jenazah daripada rumah arwah, yang mana saya tak nak sebutkan kampung mana. Mungkin ini akan mengaibkan . Ada yang pernah dengar kisah ini diceritakan oleh Wan sendirilah. Jadi Wan kata, selalunya kalau nak angkat jenazah ni dimasuk dalam keranda, paling-paling 4 orang, 5 orang cukuplah. Yang ini nak angkat keranda tak tahulah begitu ramai sangat. Masing-masing cuba angkat keranda, sampaikan ditambah kayu, palang kayu tu untuk tambahkan supaya lebih ramai dapat angkat. Sukar sangat-sangat, akhirnya dapat angkat, mengusung jenazah ni untuk dibawa ke tapak tanah perkuburan. Terlampau berat sangat. Ya, angkat tak boleh, angkat tak boleh. Dan bila sampai ke tapak tanah perkuburan, liang lahat dah dikorek, kata Wan. Liang lahat, orang-orang kampung ramai. Biasalah Casey, bila benda-benda aneh ni, berita ni cepat disampai-sampai-sampai-sampai, begitu ramai orang-orang kampung berkumpul. Dan selepas itu nak angkat jenazah ni masuk ke dalam liang lahat, langsung tak boleh masuk. Pada waktu itu ramai orang dah tahu tentang yang meninggal ni. Jadi tukang yang uruskan jenazah pun dah tahu satu perkara tentang yang meninggal ni. Akhirnya dia pun bersuara. Baiklah saudara, memandangkan ada masalah sedikit dengan jenazah ni yang nak dimasukkan ke dalam liang lahat, boleh tak kalau saya dapatkan bantuan daripada kenalan-kenalan arwah untuk memanggil ibunya datang? Lama Kisi tunggu. Hampir 3 jam lebih. Padahal duduk sekampung pun. Akhirnya ibunya datang. Datang. Dan begini kisahnya. Ibunya mungkin tidak maafkan anak yang dah meninggal dunia ni. Atas sebab-sebab yang saya tak nak ceritakan, ini hanya spekulasi cerita-cerita kampung. Tapi yang penting sangat-sangat, ibunya datang. Pakcik yang menguruskan jenazah imam tu bercakap dengan ibunya. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Ini anak puan ke? Ini bukan anak aku. Puan, dah hampir 4 jam kita dekat sini. Kita kena kebumikan anak puan. Tapi nampak gaya sukar untuk kita lakukan kalau puan tidak maafkan dia. Aku dah cakap ni bukan anak aku. Puan, tolonglah. Tak baik buat macam ni. Walau apa dosa dia, maafkanlah. Menyakiti hati puan, mungkin buat benda yang puan marah, yang puan tak suka. Kita pun ada silap, dan kita harap Allah juga maafkan kita.
Casey, saya di sana. Walaupun usia saya pada waktu itu agak muda, saya faham keadaan situasi yang dialami. Nasib baiklah pada waktu itu bukan zaman rekod video masuk internet. Semua masing-masing menantikan keputusan ibunya. Kemudian ibunya menangis. Amran. Amran. Maafkan kau, Amran. Dan terus ibunya bercakap, bercakap dan bercakap. Pak Imam kemudian berkata pada ibunya, "Alhamdulillah. Terima kasih. Dah, mari kita angkat jenazah ni." Baru senang nak angkat. Mengusung jenazah masuk ke liang lahat, ditanam, ibunya terus menangis teresak-esak. Pengajaran yang saya terima dalam kejadian yang berlaku dekat kampung saya di salah sebuah kampung di Melaka. Jangan sesekali kita menyakiti hati orang tua kita. Jangan, Kisi. Walau bagaimanapun teruk mereka. Adakalanya mereka mungkin adalah perkara kesilapan yang mereka lakukan. Nak-nak kalau mereka ni baik, menatang kita bagai minyak yang penuh, dan kita anak tiba-tiba durhaka, lupa tentang mereka. Jangan sampai mereka tak maafkan. Takut kubur tak boleh terima. Okey, dah 15 minit saya overtime eh. Ni lemak semua eh. Saya jumpa anda esok malam. Rancangan yang sama, Geng Burung Hantu, bersama dengan saya KC di Ria 897 FM. Selamat pagi semua dan terima kasih.